Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, hari ni pada April 3 hari 2019, Warner Brothers Pictures telah release satu official teaser trailer daripada DC dan aku memang menunggu-nunggu watak ni since 2008, di mana watak ni dilakonkan oleh pelakon yang aku respect gaya lakonan dia dan method lakonan dia, iaitu Heath Ledger, dan dia memegang watak Joker dalam filem Dark Knight. So pada tahun 2019, DC release filem Joker stand alone, bagaimana yang dikatakan kehidupan awal Joker. So tanpa berlengah lagi, kita check it out, teaser trailer filem Joker yang akan keluar pada Oktober 4, 2019. Okay, kita boleh lihat trailer ni dibuka dengan satu shot aerial di sebuah bandar yang aku andaikan adalah Gotham City. Okay, dan kita boleh lihat ada shot consultant ke perempuan ni, tak tahu, pasti dia ni psychologist ke apa ke, sedang bercakap dengan seseorang. Dan watak ni adalah Joaquin Phoenix. Okey, dan dia tersenyum, dan kita boleh lihat watak Joaquin Phoenix sangat sangat kerdil. Dan ini mungkin adalah dunia yatim dia. Kita boleh lihat dia berjumpa dengan sekretari tadi, dan kemudian dia berjalan seorang diri. Kita boleh lihat di belakang, kamera mengikut di belakang, so dia sangat-sangat abuse, dan kemudian dia perlu. Kita boleh lihat satu shot dia naik tangga, dan shot tu dia sangat-sangat sukar untuk shot tu, dan kemudian dibalas dengan shot dia sampai di puncak dengan keadaan yang tak gembira. Dan kita boleh lihat bagaimana dia dan ada naratif mengatakan ibu dia selalu pesan untuk selalu senyum dan bermuka-muka happy, bermuka, memberi muka yang gembira sepanjang kehidupan. Dan shot ni dia memandikan seorang perempuan, dan mungkin itu adalah ibu dia. Dan dia pada waktu ni kita boleh lihat dia sangat happy bila dia dengan ibu. Dan kita boleh lihat next shot dia sekali lagi sendirian tanpa baju dan duduk di satu sudut dengan satu lampu dan kita boleh lihat ada warna orange, which is dia sangat orange ni. Dia macam kau ni nak cakap psikologi, kau nak cakap kau ni psychedelic, tu semua boleh lah warna dan kita lihat Joker yang dilakukan, dan dia sedang menulis sesuatu dan tulisan tu, people expect you to behave as if you don't. Dan kita boleh lihat kemudiannya, dia adalah Joker, jadi watak Joker yang mempromosi sesuatu di tepi jalan dengan berpakaian seperti Joker, rambut afro warna hijau, topi kecil, hidung merah besar, dengan makeup seperti Joker. Dan kita boleh lihat dia memegang satu signboard, everything must go, dan dia diganggu oleh budak-budak nakal dan dia dikejar dan dia dipukul, dia rentak dengan dia punya signboard. Dan kita lihat sekali lagi dia sangat-sangat vulnerable dan kita boleh lihat shot daripada belakang lagi, dia sedang membuat sesuatu, dan kita boleh lihat tulang dia macam nak keluarkan something, nak keluarkan demons ataupun keluarkan monster daripada dalam diri dia. So this shot is very very memorable, banyak soalan. Dan kita boleh lihat kemudian dia lagi happy menari dengan seorang perempuan, dan mungkin ini adalah ibu dia. Dan kemudian di tempat makan dia berjumpa dengan perempuan yang
yang mengembirakan dia dan dia happy. Dan kemudian dia Arkham State Hospital, mungkin di Arkham State Hospital ni ada jumpa perempuan awal-awal tadi untuk merawat dia punya, dan dia dipandang sinis kerana watak dia. Dan kita boleh lihat di suatu tempat, di suatu bar, dan oh, significant gelak ni kan, this is identities. I thought, oh, nice identity Joker yang gelak tu Oh, that is very nice. Okay, dan kita boleh lihat modelnya dia sedang bermake up, menggunakan make up di apa, dia tengah jadi Joker dan dia tarik. Okay, dia nak try to put a smile on his face, sedangkan dia tidak boleh apa, tak boleh nak tunjukkan muka yang gembira nak menuk. Mungkin dia kat luar tu, that is what the orange color means dan dia dalam kereta api dia gelak seorang-seorang sebenarnya bukan dia gelak, dia cuba meluahkan perasaan dia dan dia belasah oleh beberapa orang tu sangat-sangat dahsyat ni. Dan dia berlari membawa beg. Okay, ni beg ni aku ingat dulu the first teaser yang berapa saat keluar, that is the running part. Okay, dia buat beg dan kita gerak kaki dia, dia menari kali ni dia sudah hilang akal dia dengan dia dengan make up dia seperti Joker. Dan kita boleh lihat dia pergi di satu tempat orang buat tunjuk perasaan dan dia ditolak, dia jatuh tangga dan kemudian dia memegang pistol dan badan dia, dan di dalam subway itu dia dikejar dan dia mencampakkan topeng. Kemudian kita boleh lihat dia dengan hidung merah dia tu bermain-main di satu taman dan dia memegang mulut seorang budak. Okay. Aku rasakan budak ni adalah Bruce Wayne. Aku tak pastilah, tapi budak ni kemungkinan adalah Bruce Wayne. Dan kerana Joker ni hidup zaman di zaman, dan mungkin tadi yang ramai-ramai tadi tu adalah aku boleh relatekan dengan pengalaman aku mungkin tadi tu yang dia kena tolak tu, dan ada naratif mengatakan siapa yang sangat gila untuk menembak, dan aku rasa bapa Batman kena tembak oleh dia ni, Joaquin Phoenix sebagai Joker. Dan dia sekarang ni dia telah dia membuat persembahan dan dia sangat-sangat happy dengan pilihan dia. Dan dia membuat persembahan di satu pentas sebagai Joker. Dan kita boleh lihat ramai orang yang ikut style dia menggunakan topeng apa semua, dan dia menjadi viral dan dia mewarnakan rambut. Oh god, this is so insane. Aku sangat-sangat teruja dan oh, dan diakhiri dengan tadi kita mulakan dengan dia memanjat tangga tu, sekarang ni dia turun tangga sambil menari-nari. Man, gila lah. Oh, Joker. Okay, this is very nice. Aku menantikan sangat-sangat adakah Joaquin Phoenix mampu mendambat hati aku setelah Heath Ledger pergi pada 2008. Jadi pada Oktober 4 2019 kita sama-sama nantikan. Dan seperti aku cakap tadi, banyak persoalan-persoalan yang ditunjukkan dalam teaser trailer ni dan aku tak boleh nak kupas semuanya. Jadi akhir kata, kalau korang suka dengan review trailer aku ni, korang klik subscribe dan korang klik like. Jangan korang dislike. Dan korang boleh bagilah komen-komen konstruktif dekat bawah tu. Aku menanti komen-komen yang baik daripada korang. Dan jangan korang lupa untuk klik notifikasi bell. Dan akhir kata, salut! Opera juga! Zoom!